Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Revision TV. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Amin. Nah, di video kali ini kita bakal unboxing yaitu game kartu koleksi Pokemon atau Pokemon Trading Card Game, di mana seri baru itu udah rilis ya teman-teman di akhir Juli kemarin, dan kita bakal unboxing yaitu booster boxnya. Tapi ya jangan berharap lebih ya teman-teman, karena seperti biasa di channel ini kita gak unboxing satu booster box full, karena kita bakal setengahnya aja, karena kita bakal bagi menjadi dua part seperti biasa ya. Jadi di sini bakal kita bahas ability-nya seperti apa, pendapat dari kami mengenai kartu Pokemon yang bakal kita unboxing kali ini. Nah, di seri terbaru sekarang itu sudah ada dua seri ya teman-teman, yang sudah muncul rilis, yaitu Pengamat Waktu dan juga Penyulap Ruang, di mana di sini ada gambar si Dialga dengan bentuk originnya ya teman-teman, dan juga ada Palkia dengan bentuk yang originnya. Di mana apa itu origin? Jadi ada beberapa bulan yang lalu itu ada game Pokemon yang terbaru, itu game Pokemon Legend of Arceus, di mana di situ menceritakan mengenai asal mula Pokemon, ada namanya wilayah Hisuian, dan juga terdapat Dialga dan juga Palkia dalam bentuk kunonya kayak gitu ya. Jadi mereka itu punya wujud origin. Ya, bentuknya mereka itu seperti Centaurus ya teman-teman, di mana Centaurus itu sendiri ya kuda berkepala manusia seperti itu ya. Jadi dia ada 4 kaki dan juga ini bentuk dewa. Dan ini Dialga dengan tampakan yang originnya ya teman-teman. Jadi di sini kita berusaha untuk mendapatkan yang origin Dialga V dan juga yang origin Dialga V Max. Begitu juga dengan yang Palkia, origin Palkia V dan juga origin Palkia V Star ya di sini. Jadi ini Penyulap Ruang dan juga Pengamat Waktu. Namun di video kali ini kita bakal unboxing atau fokus mengenai yang Pengamat Waktu. Dan untuk yang Penyulap Ruang kita bakal simpan dulu untuk di next video ya, seperti apa nanti. Oke. Nah, di Pengamat Waktu ini ya teman-teman, kita bakal unboxing. Jadi sebelumnya kartu Pokemon itu sambil dibuka ya teman-teman. Kartu Pokemon itu sendiri biasanya itu boxnya itu box kecil ya, seperti yang pernah kita unboxing atau teman-teman lihat di tempat lain. Nah, jadi di sini untuk boxnya sendiri ini biasanya kan hanya 20 pack nih. Kali ini dia berisikan 30 pack dan satu pack itu berisikan 5 kartu. Nah, dan ini syukur alhamdulillah ya kita dapat box ini dari teman. Jadi bisa saya ikut unboxing untuk jadi konten saya, namun ini ya pemilikannya punya teman-teman. Jadi hanya untuk menjadi konten untuk koleksi teman saya. Wow, ini cantik banget teman-teman, dan kita coba lihat. Di sampingnya ini ada Yanmax, ada ini siapa ya, dan juga burung dari Hisuian. Satu pack berisi 5 kartu dan satu kotak berisi 30 pack. Jadi 30 kali 5 ini ada 150 kartu nih bakal kita dapatkan dengan satu box ini. Ada dari keluarga Regi ya, lupa teman-teman, yang ini dari Arcane ini bentuk Hisuian, dan juga yang sebelum Samurat ini ya teman-teman ya. Ini Pengamat Waktu ini keren banget, dan kita bakal unboxing yang Pengamat Waktu dengan total 67 kartu plus. Teman-teman bisa cek sendiri seperti apa isi kartunya. Ini sendiri bisa cek di situsnya ya teman-temannya, di kartu Pokemon ya, asian.pokemon.tcg ya. Kalau gitu langsung aja, ini cakep banget teman-teman. Untuk kotaknya seperti ini. Oke, wih, ada dua kartu teman-teman ya di sini. Oke, Pengamat Waktu, Pengamat Waktu. Jadi ada 15 pack dan 15 pack. Namun kita bakal unboxing, kita pakai teori dari yang sisi kiri dulu ya teman-teman ya. Dari sisi kiri ini ada 15 kartu. Coba kita hitung dulu ya teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi ada 15 di kiri dan juga 15 kanan. Namun untuk part pertama ini kita buka dulu dari teori yang sebelah kiri dulu, nanti baru yang sebelah kanan ya teman-teman, untuk di next videonya ya teman-teman ya. Kalau gitu kita simpan dan kita bakal acak dulu yang untuk pack-pack ini ya teman-teman ya. Jadi kita bakal buka 15 pack. Seperti apa isinya saya juga nggak tahu teman-teman, karena ini dikatakan bahwa ini adalah kartu baru, set baru, berarti ada deck baru ya teman-teman, bisa kalian susun di sini ya teman-teman ya. Oke, untuk mempercepat kita bakal buka pakai gunting aja teman-teman ya, seperti apa isinya ini. Nah, mau isinya mau hati-hati dulu teman-teman ya.
kita nggak mau merusak isi dalam sini ya, isi kartunya. Kita takut teguntingnya teman-teman ya. Jadi kalian hati-hati. Ini nggak tahu kalau di tempat kalian udah ada belum. Kalian bisa dapatkan ini seperti di Toys Kingdom, di local game store. Yang terutama kalau yang paling mudah itu teman-teman bisa cari dan dapatkan di Indomaret ya. Untuk kartunya sendiri ini satu packnya kalau nggak salah seharga 20.000 nih. Kalian bisa cari di Indomaret jika sudah ada di kota-kota kalian ya. Karena Indomaret hampir merata ada semua di kota-kota ya, terutama di Indonesia. Oke, udah kita gunting semua teman-teman, dan semoga kita bisa beruntung dapat kartu andalan, yang kartu-kartu baru, kartu juga kartu-kartu hit dan juga super hit. Ini kalau saya sekali sih pengen dapat yang kartu 5 kartu ya teman-teman, dapat kartu-kartu yang alternate art karena kita belum pernah punya ya. Oke, satu di depan. Oke, kita lihat kartu pertama untuk kartu pengamat waktu, di mana kita mengincar origin si Palkia. Oke, kita mulai 1 2 3. Oke, kita dapat His One Bravery teman-teman. Ini punya gelombang muskonesis 30. Ini tanpa energi ya. Serang ini memberikan sejumlah 30 untuk tiap energi kenakan pada Pokemon bertarung lawan. Wow, kalau Pokemon bertarung lawan ada 3 energi aja udah 90 dan juga slash down. Giliran selanjutnya Pokemon tidak bisa menggunakan slash down ya. 120. Oke, dan ini yang stage 1. Selanjutnya kita punya Cyndaquil teman-teman. Ini keren banget kalau Cyndaquil ini. Dulu Pokemon favorit saya teman-teman. Energy Charge. Pilih paling banyak 2 energi dasar dari deck. Tambahkan kartu pegangan. Jadi bisa kita pakai ya. Dan juga ini colorless nih teman-teman. Walaupun dia elemen apa bisa nih kita masukkan di kartu lain. Oke, selanjutnya kita dapat yang Pokemon air Poliwag teman-teman ya. Memukul 30 dan juga double smash 50 untuk tiap sisi depan. Lalu kita dapat Rufflet. Ini yang sebelum dari Bravely tadi ya teman-teman. Dan yang terakhir, oh belum ya, kita dapat Bisharp. Wah, Bisharp ini akhirnya muncul kembali ya. Dulu pernah dapat dan juga keren nih. Sabetan balasan, kerusakan bertambah 30 untuk tiap token kerusakan di Panward di cadangan sendiri. Ini belum tahu nih ya Panward di mana, apakah oh Panward itu yang basicnya ya teman-teman ya. Dan juga Slashing Blade ini 90. Ini Pokemon tipe metal. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Next, kita dapat Leafleon. Wah, ini keren banget karena dia udah munculnya tipe rumput. Energy Garden nih. Pilih paling banyak 3 energi dasar yang berbeda dari deck, lalu kenakan sukanya pada Pokemon sendiri. Wih, ini keren banget nih, bisa pakai. Dan juga colorless nih, hanya butuh satu. Tapi ya kita harus evolusikan dulu ya dari Eevee. Cyclone Down 120, soalnya tidak bisa pakai serangan ini. Lalu kita lanjut Mienfo. Wah, ini pernah muncul terakhir di serangan beruntun. Chop dan juga tendangan berputar. Lalu kita dapat Magnemite, Magnet Catch ya teman-teman ya. Pilih paling banyak 3 lembar energi metal dari trash, lalu kembalikan ke deck ya. Selain ke lawan juga ball attack-nya 30 ini. Buat kalian pakai deck metal ini, wah, Dialga ini Pokemon tipe metal, jadi ada deck baru ya teman-teman. Jadi bisa pakai Magnemite pasti. Dan yang terakhir ini sepertinya kartu, oh belum ya teman-teman ya. Oke, kita dapat Mawile. Mawile teman-teman, perangkap manis nih. Giliran berikutnya Pokemon terima serangan ini tidak bisa mundur. Kerusakan akibat yang diberikan bertambah 90 dan juga menggigit 90 ya. Lumayan. Dan terakhir ini apakah kartu SR? 1 2 3. Oh, holo ya teman-teman ya, kartu holo. Di sini Hisuian Samurott. Wah, ini. Oke, teman-teman, kuda-kuda ahli jurus. Ini kalau salah ada command V-star-nya ya, teman-teman. Kali ini mereka jadi state 2 tapi punya ability yang keren-keren banget nih. Pada giliran sendiri pemain membuang satu kartu pegang ke trash. Ability dapat digunakan satu kali, kita bisa ambil 3 kartu dari deck. Nuh, lumayan teman-teman, kita buang satu kartu apapun bisa ambil 3 kartu dari deck ya. Intisari kegelapan, kerusakan bertambah 20 untuk tiap energi yang dikenakan pada Pokemon di arena sendiri. Jadi buat yang pakai darkness ini bisa pakai, ini bisa memperkuat ya karena dia sesuai energi di Pokemon sendiri ya teman-teman. Ini kartu holo kita yang pertama. Oke, lalu lanjut di pack yang selanjutnya. Wow, kita dapat kartu supporter, ini Zizu. Ambil kartu di atas deck hingga jumlah kartu pegang menjadi satu lembar lebih banyak dari pegangan lawan. Kalau lawan ada 10, kita akhirnya bisa narik-narik kartu sampai jadi 11 ya. Jisu, oke, lumayan. Terus kita dapat Hisuian Growlithe. Nih, ini jadi icon tadi ya, posisi bertahan. Lempar koin satu kali jika depan Pokemon tidak menerima kerusakan giliran berikut. Wih, keren banget ya. Dan juga menggigit 30 nih. Jadi bisa dipakai untuk bertahan dulu ya untuk Hisuian Growlithe. Terus kita dapat kartu item. Ini kartu item yang bisa jadi Pokemon ya.
Kartu ini masukkan ke arena sebagai Pokemon basic, colorless, HP-nya 60. Pada giliran sendiri, pemain dapat buang kartu ini yang ada di arena ke trash. Jadi bisa kita buang sendiri ya. Dan ini tidak bisa mundur. Dia bisa mundur kalau pakai kartu item ataupun kartu supporter ya. Ini bisa berevolusi jadi Pokemon ya teman-teman. Ini masuk kategori item. Dan kita dapat Dewot. Nah, Dewot tadi yang kita udah ada ya evolusinya tadi ya teman-teman. Jadi Samurott dari air menjadi darkness. Leper coin jika depan bertambah 20. Oke, lanjut kita dapat Poliwag. Dapat Poliwag ya teman-teman dari air tadi. Pukulan berputar-putar nih, ubah kondisi kawan menjadi pusing dan juga space loop 160 nih, kuat nih. Pilih 2 energi lalu pindahkan ke kartu pegangan, tapi untung nggak dibuang ya teman-teman ya. Lumayan nih 160 kuat ya. Oh, habis ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Biasa kartu yang di terakhir kita balik itu yang bagus-bagus ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita dapat Greedon. Nah, mengumpulkan ambil 2 kartu dari deck dan juga menghamburkan 60. Buang kartu pegangan sendiri ke trash. Jika jumlah kartu yang dibuang ke trash itu 5 atau lebih, kerusakan bertambah 150 ya, bisa jadi 210 ya. Tapi dengan menghambur-hamburkan. Lumayan lah teman-teman ya. Terus kita dapat Magnemite, tadi udah dapat Magnemite ya teman-teman. Yang perubahannya ini ambil 3 kartu. Ini Kid teman-teman, ini muncul terus ya sini Kid ini ya teman-teman ya. Tendangan belakang 10. Driflon. Wow, ini apa namanya teman-teman? Kayak halus gitu ya tiup angin ya dianya. Triple spin. Lempar koin 3 kali, serang ini memberikan kerusakan 10 untuk sisi depan. Lumayan lah ya kalau kalian pakai tipe psychic. Dan yang terakhir, trainer, kita dapat sepatu tracking nih. Sepatu tracking, lihat satu kartu dari atas deck, tambahkan kartu tersebut ke pegangan atau buang ke trash. Dan ambil satu kartu dari atas deck. Wah, jadi satu kartu yang pertama bisa kita pakai atau enggak, dan kalau enggak kita bisa bisa kita buang dan kita ambil satu kartu lagi ya. Oke, next teman-teman ya. Hup. Wow, kita dapat Registeel. Wah, ini informasi teman-teman di deck seri yang pengamat waktu dan juga penyulap ruang ini bakal ada 5 regi ya muncul bersamaan. Regigate, pilih satu Pokemon basic sendiri lalu masukkan ke cadangan. Lumayan nih teman-teman. Dan juga Heavy Bomber 220 minus. Kerusakan berkurang 50 untuk tiap energi yang digunakan oleh Pokemon bertarung lawan untuk mundur. Wow. Jadi kalau cocoknya lawan ini ya teman-teman, Pokemon tipe naga, kan tipe naga biasanya nggak butuh energi untuk mundur. Oke, Registeel. Lanjut kita dapat Ducklet ya teman-teman ya. Kita dapat Ducklet. Ini air, guyuran air. Catot teman-teman. Ini mengumpulkan, ambil satu kartu dari deck dan berceloteh. Kita selanjutnya Pokemon menerima kurang yang tidak bisa mundur oleh bercelotehnya ya teman-teman ya. Terus kita dapat Petilil namanya ya teman-teman ya. Yang tadi namanya Petilil. Petilil ini Pokemon tipe daun. Spin turn tukar Pokemon ini dengan Pokemon cadangan. Dan juga terakhir, wow, kita dapat perubahannya teman-teman. Hisuian Lilligant. Wow, keren teman-teman. Ludge Angin Puyuh. Serang ini memberikan kerusakan 20 ke semua Pokemon lawan. Terus tukar Pokemon ya. Oke teman-teman, semuanya dapat ya. Lipstipnya sendiri juga 100, lumayan nih buat yang pakai deck rumput ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman, masih banyak. Next, wow, kita dapat Trifull. Mengalihkan perhatian, berjalan jika sisa kartu poin lawan adalah 2 atau kurang selama Pokemon di arena. Saat pemain lawan memainkan kartu supporter dengan pegangan, semua Pokemon free di cadangan tidak menerima efek ya. Oh, ini lumayan ya jika kartu Pokemon tinggal dikit ini. Trifull. Kita dapat Magneton. Magneton tadi udah dapat ya, Magnemite dan juga evolusinya memantau tukar Pokemon lawan dengan Pokemon cadangan. Oke, kita dapat Oswald. Wah, lucu banget teman-teman. Oswald menghantam 10. Kita dapat Spinarak yang muncul kembali. Ini bisa membuat menjadi racun. Dan terakhir ini tipe daun. Oh, Livreon lagi. Kita udah dapat tadi Livreon ya teman-teman ya. Oke, next teman-teman. Semoga ada bentung. Wow, kita dapat Hisuian Arcanine. Ini keren banget jadi icon di Arceus teman-teman ya. Rock Smash 50 dan juga Tanduk Berpijar. Jika pakaian ini menggunakan energi api, kerusakan bertambah 80. Lalu tukar ubah kondisi lawan menjadi luka bakar. Jadi 160 ya jika dia pakai energi api. Tapi dia energi bertarung. Lalu kita dapat Quilapa. Wah, Quilapa ini yang bisa api ya teman-teman ya, dari Chain Duckwheel. Dapat Poliwag. Lempar menghindar, lempar koin satu kali. Jika depan Pokemon ini tidak menerima kerusakan,
pada giliran lawan berikutnya. Lumayan nih, sambil menunggu evolusi, Poliwag bisa bertahan ya di atas. Terus kita dapat, oh, Eevee teman-teman. Jadi kalau mau level 1 tadi harus punya Eevee dulu ya. Evolusi resonansi. Pada giliran sendiri, jika pemain memasukkan Pokemon dari kartu pegangan untuk evolusikan Eevee, ability dapat digunakan satu kali nih. Pilih satu kartu dari deck sendiri yang merupakan evolusi dari Eevee ini, lalu melakukan evolusi. Jadi kalau dia evolusi Eevee ini, dia bisa mengganti evolusi Eevee yang lain ke Eevee yang lain. Kayak itu teman-teman. Jika berubah kawannya ikut berubah gitu deh. Oke, selanjutnya. Oh, Regigas. Ini dia teman-teman, Regigas. Ikonnya tadi kearifan purba nih. Dapat digunakan satu kali jika ada Regirock, Registeel, Regice, Regieleki, Regidrago di arena. Pilih paling banyak 3 energi dari trash, lalu kenakan pada Pokemon sendiri. Wih. Dan juga ini butuh 5 energi Gigant Break 150 plus. Jika Pokemon pertama ada VMAX, kerusakan bertambah 150. Langsung bisa 300 ya. Bisa wah nih KO ya dengan kombinasi dengan kartu-kartu lain. Oke, lumayan teman-teman. Masih belum dapat Pokemon hit super hitnya kita teman-teman ya di sini ya. Oke, kita dapat, wow, ini kartu trainer untuk tipe yang deck down nih. Ambil 2 kartu deck sendiri, setelah itu pilih 2 energi daun dari pegangan, lalu kenakan 1 Pokemon cadangan. Jadi bisa ngecas cepat teman-teman. Dan juga kita punya Yanma, terbang cepat. Poliwag, udah belum ya tadi ya. Poliwag udah ya, memukul dan juga double smash. Eevee, udah dapat tadi Eevee. Dan juga Registeel, wah ini lumayan teman-teman Registeel. Jadi Regigas sudah dapat dan juga ini Registeel ya. Regigate, pilih Pokemon sendiri, masukkan ke cadangan. Oh, udah kemarin ya, udah tadi ya. Heavy Bomber, Registeel, Regigigas ya teman-teman ya. Oke, okay, next. Ya, yeah. Wah kita dapat Shamin. Shamin yang biasa, ini cantik banget di antara dedaunan bunga. Hadiah cerah ceria. Serang ini hanya dapat digunakan pada giliran pertama. Pilih paling banyak 3 kartu sesukanya dari deck, tambahkan ke pegangan jika giliran pertama ya. Jika bukan, kita hanya bisa pakai melompat berkeliling saja. Dan juga dapat Sudowoodo, lari terbirit-birit. Jika Pokemon ini memiliki token, Pokemon ini tidak membutuhkan energi untuk mundur ya. Oke, dan juga Sudowoodo kan nekat. Lalu kita dapat Ducklet, tadi udah dapat. Skyfort, ini yang sebelum Greedent tadi ya, menggerogot. Dan yang terakhir, Bola Feather. Ini saya incar juga teman-teman. Pilih satu Pokemon tidak membutuhkan energi untuk mundur dari deck, lalu tambahkan ke kartu pegangan ya. Setelah diperlihatkan ke lawan. Jadi kita bisa cari Pokemon bebas loh teman-teman, yang tidak butuh energi untuk mundur seperti kartu tipe naga itu bisa dipakai nih. Lumayan nih, dia langsung muncul. Kita bisa panggil Pokemon yang V maupun V-Star ya, seperti itu ya. Oke, next. Kita, wah, Politoed. Evolusi dari Poliwag ya teman-teman ya. Jika ada tiap-tiap Pokemon di cadangan sendiri, oke, okay, kerusakan yang diberikan bertambah 60 jika ada Poliwag, 90 jika ada Poliwag, dan juga 110 jika ada Poliwag. Jadi saling orkes ya, makin kuat nih dia. Dan juga Hydro Smash itu, Hydro Smash itu 100. Terus kita dapat Electrite teman-teman ya. Ini Electric Kick dan juga Taring Petir. Lempar koin nih satu kali jika depan bisa menjadi lumpuh. Wah, ini baru dapat nih tipe petir. Tadi udah dapat Sudowoodo ya teman-teman. Rufflet juga udah dapat, Cakar Pengait. Dan kita dapat, wah, wow, Magnezon. Giga Magnet nih. Dapat digunakan satu kali. Lihat 6 kartu dari atas deck, pilih sesukanya Energy Steel, lalu kenakan sesukanya pada Pokemon sendiri. Ini makin kuat ya, si deck metal makin kuat dengan adanya rombongan Magnet Might ini ya teman-teman ya. Magnet Might, Magnezon. Wah, kita dapat Regi lagi, Regi Eleki. Sonar Electromagnetic, pilih satu kartu trainer dari trash, lalu tambahkan ke pegangan. Dan juga target bolt, buang energi. Ini kenakannya, terus memberikan 120 ke satu Pokemon cadangan lawan. Ini pernah muncul ya di set sebelumnya. Pokemon tipe petir dan juga Pawniard. Pawniard ya teman-teman, menyerang 30. Terus kita dapat Poliwag. Ini udah dapat si Poliwag. Minfu. Dan terakhir, wih, Hisuian Typhlosion. Ini juga dari Hisuian. Pada giliran sendiri, jika pemain satu lembar energi psychic dari pegang ke trash, ability ini bisa digunakan. Ubah kondisi perkalung menjadi luka, bakar, dan pusing. Ini lumayan teman-teman, bisa bikin pusing tapi juga memberikan damage. Setelahnya kita pakai pengikat bayangan. Pokemon dari masalahnya tidak dapat mundur. Wih, udah KO deh. Langsung dikombinasikan dengan kartu lain ya. Ini evolusi dari Hisuian ini cukup keren ya. Oke, next kita dapat Ian Mega, perubahan dari Yanma.
bulu tajam 30 dengan White Wing. Jika kartu pegangan sendiri lebih banyak dari lawan, kerusakan bertambah 80 ya, jadi 120. Catat, tadi udah dapat teman-teman ya. Ngumpulkan juga bercoloteh. Driflon ini udah dapat. Chandoquil juga udah dapat. Oh, Ariados. Oke, teman-teman, Ariados perubahan jadi Spinarak. Blitar menangi, kerusakan bertambah 30 untuk energi yang dibutuhkan Pokemon bertarung lawan untuk mundur ya. Jika butuh 3, kebanyakan 3 itu 90 tambah 10 100 dan juga taring beracun, kondisi lawan menjadi racun ya, tipe darkness. Lalu lanjut, kita masih belum dapat nih teman-teman ya. Oke, kita dapat Zisu. Udah tadi udah dapat Zisu. Quilava juga udah. Mantin ini yang baru teman-teman. Angkut ke pasisir. Pilih satu Pokemon basic dari trash sendiri atau lawan, lalu masukkan ke cadangan. Wah, lumayan teman-teman, bisa maksa bangkit kembali. Dan juga Aqua Age 100. Nikit ini udah dapat. Wow, yang terakhir ini Pokemon V. 1, 2, 3. Wah, kita dapat Jiraichi teman-teman. Pokemon V pertama kita di set pengamat waktu jembatan penghubung harapan. Dapat digunakan satu kali tiap kali Pokemon V yang merupakan Pokemon basic KO karena menerima kerusakan akibat lawan. Pilih satu lembar energi dasar yang dikenakan pada Pokemon KO tersebut, lalu pindahkan ke Pokemon sendiri ya teman-teman. Ini hampir seperti ada ya kartu Pokemon Tool itu ya teman-teman ya. Dan juga ubah Hypno Strike, ubah kondisi Pokemon bertarung kedua pemain menjadi tidur. Tidur semua. Tapi kalau bisa dikombinasikan kartu lainnya keren banget ya teman-teman ya. Oke, Pokemon V kita yang pertama. Masih ada 2 set lagi teman-teman. Kita belum tahu nih dapat kartu apa. Akhirnya kita dapat via pecah telur teman-teman. Griden tadi udah dapat. Mawile tadi udah dapat kita ya, Mawile teman-teman. Dewet juga udah dapat. Fosil misterius juga udah dapat. Dan yang terakhir ini fighting Kranidos. Ini dia teman-teman, fosil misterius bisa berubah jadi Kranidos. Menyeruduk 20 dengan Stone Age-nya, lempar koin satu kali jika sisi depan bertambah 40 ya. Ini fosil ini bisa menjadi Kranidos ya teman-teman ya. Ini masuk ke kategori item. Ini juga fighting dan juga the last pack di video pertama kita ini. Oke, semoga dapat V lagi. Wow, kita dapat stadium ya. Rawa GP Jau. Tiap kali kedua pemain masuk ke Pokemon basic dari pegangan ke cadangan, letakkan 2 token. Wow, semuanya kena damage ya. Ini memang bisa dikombinasikan dengan kartu-kartu yang pakai token ya. Oke, kita dapat kartu trainer. Petilil udah dapat tadi. Oh, ini yang baru Swana teman-teman, si burung angsa. Aura air, ubah kondisi Pokemon bertarung lawan menjadi tidur. Oke, dan juga sayatan udara ini biasa tekniknya 130. Dan juga Hisuian Growlithe tadi udah dapat. Apakah terakhir? Oh, ini V teman-teman, semoga Dialga. 1, 2, 3. Wow, bukan teman-teman, tetapi Mancham teman-teman. Ya lumayan lah teman-teman ya. Mancham V, Revenge Buster. Jika Pokemon cadangan sendiri memiliki token, nah ini tadi ya, bisa pakai rawa tadi. Kerusakan bertambah 50 menjadi 100 dan juga bantingan keras 140. Oke, jika kalian katanya di deck ini sih kita bisa buat deck apa namanya? Deck metal dari Dialga, deck fighting dari Mancham dan juga deck tipe rumput ya, teman-teman ya. Satu lagi dari yang perubahan Petilil tadi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin ini aja mengenai unboxing yang kali ini. Jadi recap bentar. Kita dapat Hisuian Type Lotion, kita dapat Magnezone, Regigigas, Hisuian Lilylight dan juga Hisuian Samurott untuk yang kategori hulunya teman-teman ya. Dua ini dari yang Hisuian Starter dan juga Regigigas, Lilygaard dan juga dua Pokemon V yaitu Jiraichi V dan juga Mancham V ya teman-teman ya. Lumayan ya teman-teman. Mungkin di sisi kanan nanti di part kedua kita bisa dapat yang Dialga ya, atau kartu alternate art atau V-Star yang lain. Oke teman-teman, mungkin ini aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Pastikan kalian tonton yang part 2 nya teman-teman ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, juga share video lainnya, untuk subscribe karena kita bakal lanjut untuk part 2. Terima kasih ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiraichi, jembatan penghubung harapan.